Anda kembali menyaksikan Net Bali. Lovina Festival yang dirangkaikan dengan Sail Indonesia kembali digelar di Pantai Binaria Lovina, Buleleng, Bali. Parade budaya di laut dan di darat dilakukan untuk membuka festival ini. Ada yang berbeda pada gelaran Lovina Festival di tahun 2016 ini. Biasanya parade budaya hanya dilakukan di darat. Kali ini parade budaya pembukaan Lovina Festival dilakukan di tengah laut. Lovina Festival yang dirangkaikan dengan Sail Indonesia bertema The Hidden Beauty of Lovina atau kecantikan Lovina yang tersembunyi. Sejumlah peserta Sail Indonesia dan wisatawan mancanegara yang berlibur di Bali Utara memakai busana adat Bali dan diarak dengan perahu atau jukung di tengah laut. Parade di tengah laut untuk memperkenalkan keindahan Laut Buleleng. Parade pun dilanjutkan di darat dengan menampilkan berbagai kesenian. Wisatawan yang ikut meramaikan parade budaya antusias bisa terlibat langsung. This place is like home. The island of the gods. And the people are the beautiful heart, beautiful spirit, beautiful soul. The best. Is this first time you come here? No. Many times. Many times. Because it's calling me. Lovina Festival dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Gede Pitana. Diharapkan tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia sebanyak 12 juta orang bisa tercapai. Dan Bali ditargetkan menyumbang sebanyak 4 juta wisatawan. Lovina secara modal dasar sangat kuat. Alamnya, budayanya. Kemudian event-event yang diadakan cukup banyak juga, bukan saja Lovina, tapi Lovina dan sekitarnya. Tetapi yang masih kurang adalah mempromosikan event itu. Berbagai kegiatan seni dan budaya khas Bali Utara akan ditampilkan dalam Lovina Festival. Festival ini berlangsung hingga Kamis pekan depan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Oke, sekarang aku jalan. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya.